Balik lagi di channelnya Zaki Rashka. Oke, yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, share, komen, dan selalu aktifin loncengnya ya. Ikutin kita jalan-jalan kali ini yuk. Oke guys, jadi kali ini kita mau ke Waduk Pondok Ranggon ya, yang ada di Cipayung, Jakarta Timur. Kalau dari tempat tinggal kita lumayan setengah jam ya. Oh, banyak yang jualan guys. Oh, mungkin sepertinya di depan mungkin parkirnya ya. Karena ada toilet. Tuh parkir motor. Ini langsung ya guys ya, disambutnya sama tulisan ada toilet. Nih baru. Ini teh anginnya gede guys ya, besar sekali sampai kapireupeunan kelilipan. Naon eta kokok cina guys, ada seorang. Kalau guys ya parkir dulu ya. Ini teh kuping si ayah. Ya boy. Tuh banyak sepeda. Oh. Kalau nyampe guys, ternyata tadi kelewat bener, tadi harusnya mungkin kesini ya. Ini teh panas menterang tuh titik kumpul. Panas menterang ya, panas banget ya. Ini lagi siang bolong begini, ini teh jam 1 siang guys. Ya Allah, matahari di atas kepala ya. Ke mana cina ini teh? Tuh banyak slogan guys. Gak tau kemana, kita ikutin aja yuk guys. Kemana aja nah ini teh. Oh bukan ke situ, oh tuh kan yang sana. Oh salah guys, kita balik lagi. Kita gak tanya dulu, tanya-tanya dulu ya harusnya. Ya. Panas. Kita balik lagi. Jadi barusan masuk itu parkir doang. Tahu kemana ini guys ya? Kita ikutin aja. Sini maksudnya ke sini. Oh, mau iya kesini. Tuh yang jualan banyak ya, yang tadi kita lewatin sebelah sana tuh jajanan semua. Aduh, ya Allah guys, panas pisan ih. Tahu sendiri ya di Jakarta gimana panasnya. Rasa di open. Tuh ya.
toilet deui wae guys ya. Pas pertama masuk teh disambut terus sama toilet. Kan di tempat ini kali ya kalau sore-sore mah enak tuh, pagi-pagi ngadem di situ tuh nongkrong. Tadi kita masuk dari situ, guys. Ini teh waduk Pondok Ranggon Cipayung ya, Jakarta Timur. Ruang limpah sungai Pondok Ranggon cenah tuh. Tuh kita kesini ya, lihat ada apa itu. Menela lompatan ya, baru daftar. Panas sih guys. Wah, si Alma gak ikut kalau ke di sana guys ya. Kita lihat-lihat dulu aja. Apa ya guys ya? Sepi, mungkin ini tuh siang bolong. Mungkin bisa jadi tempat olahraga atau tempat apa ya. Panas ya Allah, sumpah. Ini matahari di atas kepala banget. Itu titik apa tuh? Tanda-tanda apa tuh? Kita coba ke sana ya. Tadi mah banyak yang sepedaan geningan. Sini aku teh kerudungnya harus ditutupkan karena muka. Gak pakai topi. Gak pakai kacamata ya teh meni, panas pisan. Tuh aduh, batur mah istirahat di sana. Oh iya benar. Tuh tadi jajanan yang dilewatin tadi, panjang pisan guys. Dari sini mah jajanannya banyak banget. Oh nih guys. Titik senja cenaan, senja titik senja sunset. Panggung apung, gerbang masuk air. Musala. Oh iya iya iya. Oh gini guys. Tuh nyambung lagi ke sana. Tuh waduknya juga kering ini meren ya. Garing. Ah kering guys. Jauh sekali. Aduh panas. Kalah ya guys ya. Pengen duduk aku mata ku panas. Ntar biarin ayahnya di sana tuh. Tadi dulu ya guys, duduk dulu. Tuh ajaki sama si ayah. Tuh di foto di situ tuh bagus, panas tapi tuh jembatan itu tuh. Eh sapu deh guys, tuh udah kering waduknya juga ya. Yang tadi nyambung ke yang sana itu anginnya mah gede sekali guys, besar sekali. Itu kayaknya ada perum di sana tuh. Perum-perum ya. Aduh. Dari mana barusan? Habis foto-foto. Udah enggak diajak. Kenapa sih? Yes. Ciwa. Ya guys, kita mau balik lagi ke atas, mau cari makan dulu di atas. Panas banget. Tadi mah kirain ada tempat makan di bawah, apa jajanan gitu ya, camilan. Ternyata gak ada. Tuh panas pisan ya. Beli makan dulu ya guys. Kita balik lagi ke jalanan tadi. Kayaknya ada ini deh, sewa sepeda gitu ya. Oh iya bener, disewakan. Ya naik dulu guys. Kurang cari jajanan Honda. Guys banyak jajanan.
gitu ya, manjang, Allahu Akbar, kita coba. Yang awas. Ntar ya, saya mau cari makan dulu guys. Aduh, wah manjang sampai sana. Lanjut ya guys ya. Guys, kita udah makan, alhamdulillah ya sudah kenyang. Tapi ajakinya ngajak balik lagi ke bawah. Kayaknya makin sore makin rame. Tadi sih katanya gini, kalau tempat ini pokoknya dari pagi sampai malam, bahkan malam suka ada yang mancing katanya di sini, bebas aja gitu asalkan nggak siang-siang. Cuman kalau yang jualan mereka tutup sampai maghrib, sampai jam 6 maghrib. Sampai jam 6 maghrib, kecuali yang buka warung yang orang sini gitu. Kalau yang punya warung orang sini mah, yang rumah di sini, ya mereka setutupnya aja katanya begitu guys. Ini temen nih warung ya, kenyang. Oh, banyak ada yang sepedaan, banyak yang sepedaan. Oke lah ya, pelan-pelan jalannya, engap, abis makan kenyang banget. Kalau kata orang Sunda mah bisi kali kiben. Nyeri ya tete perutnya guys. Aduh. Oh, balik dulu guys. Oh, ada kucing lucu. Guys ya, aduh angin kesini mah gede lagi tuh ke bawah mah. Kita balik lagi tempat tadi, mau diem dulu. Kalau udah agak teduhan mungkin kita bisa muter-muter sampai bawah banget, lewatin jembatan yang panjang tadi ya. Guys, makin sore makin rame, makin banyak yang sepedaan, sewa sepeda di depan ya, yang tadi itu. Kita mau coba ke sana dulu. Tuh, mau coba ke sana. Oke, kita udah melewati jembatannya guys ya. Tadi kita di sana. Tuh. Udaranya adem. Sekarang mulai adem. Tapi takut hujan sih. Atasnya mendung. Suka enak banget guysnya kalau di tempat-tempat view alam kayak gini teh. Suka nggak mau pulang kecuali di kampung ya, karena memang sekelilingnya udah gunung. Kalau di Jakarta makan tahu sendiri ya, kebanyakan gedung-gedung gitu view-nya, gedung-gedung tinggi. Jadi kayaknya jarang banget gitu view-view alam itu. Oh, tadi kita di sana.
yang sepeda amat bisa pada kesana juga ya. Aduh, lumayan capek guys. Airnya. Aduh, naik deui cenah guys. Bener ya tadi kata orang-orang kesini tuh enaknya kalau nggak pagi, sore atau malam. Cuman malam nggak ada yang jualan kecuali kayak 1-2 warung doang gitu. Ah, kalah kapanas deh guys. Kumaha ini teh? Aduh panas. Panas. Iya, ini mah treknya panjang tuh, sampai sana harus pakai sepeda. Jadi kalau mau ke sana ya guys ya, yang tadi jalan tadi itu mah harus pakai sepeda kayaknya. Duh, kita balik lagi ya guys ya, muter ke arah lain, panas lagi eh. Yo, siapa yang belum subscribe? Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu ya. Share, like, komen, dan selalu aktifin loncengnya. Oke guys, sekian dulu jalan-jalan kali ini. Terima kasih banyak yang selalu mantengin channel kita dan yang selalu support channel kita. Dan ternyata semakin sore semakin ramai guys. Oke, kita mau siap-siap pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.